Selamat pagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bosku. Kali ini kita berada di garasi Aron Jayatran. Halo bu siapa tuh? Iya, ibunya kelihatan. Ini kita berada di garasi Aron Jayatran. Bang, mau kemana bang? Ini kebetulan di sini banyak ada yang dari Bang Fadil dari Aceh, terus abangnya ini dari Padang juga ada, terus mungkin mau mengambil unit ini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Ya ini Abang Fadil dari Aceh, gimana Bang? Baik, sehat. Nah, udah dapat unit? Udah nih Mas. Alhamdulillah, dapat luxury. Bah, ada nyonya perdana menteri satu ini ya. RI satunya ada ya. Wah siap. Wah ini ada. Biarin kalau yang topi putih jangan dengarkan ya. Untuk bahasanya kayak gitu tuh. Tuh sukanya nutuk-nutuk kayak gitu nih. Mohon maaf, dari mana Pak Bos? Dari Pekalongan, Jawa Tengah. Dari Pekalongan. Wah, temu tonggo. Aku suka Kendal, Mas. Wah, nggih. Saking Pekalongan katanya dari Pekalongan dari nggih. Kulo Kendal. Siap Pak Bos. Ndara akan pokoknya dilihat dulu. Nggih. Siap. Jangan lupa mampir di sini. Pokoknya bisa dilihat langsung ya, Pak, nggih. Amin, siap nggih. Ini abang dari Aceh juga nih. Gimana Bang, sehat sampai sini gimana? Sehat. Alhamdulillah. Dan ini masih ada barang-barangnya yang dari Aron Jayatranya. Ini ada tangan kanan kita ini, Bos Edi, Bang Rizka. Dan ini ada abahnya yang dari mana? Dari Padang. Dari Padang, abahnya juga dari Padang ini ngambil unit juga di sini kan? Kita coba lihat ya, tengok-tengok di sini dulu lah. Pokoknya ramai banget di sini, berhubung suasananya masih lah ini. Ini kita ada bosnya juga di sini. Mohon maaf kita diambil gambarnya ya. Siap. Halo Bang, Mas, dari mana? Mohon maaf. Tonggo Dewi. Dari Kendal. Nggih. Ya, siap pokoknya nih kelihatan semua di sini ya. Teman-teman di Aron Jaya ini masih banyak unit yang mungkin teman-teman mau ambil unit. Masih banyak pilihan ya. Ada silver, ada elf shot, ada elf long. Nanti bisa langsung kontak Pak Bos langsung juga bisa. Untuk pengerjaannya kayak semacam salon menyalon atau segala macam ada di sini. Wah, ini abang kita ini. Ini spesialis yang di lapangan ini bang kita nih. Wah mantep pokoknya bang. Selalu ready ya nggak bang? Siap. Ini untuk jog-jognya sendiri lagi di retailin ya. Mungkin untuk ini kalau nggak salah 2000 pira ya bos? Itulah. Oh yang 16-nya ini di mungkin nanti mau dibawa ke Padang ya pak ya? Padang ya? Sehat ya Pak ya, dari Padang pokoknya berangkat pulang sehat selamat. Amin, yang diminta nih nambah lagi unitnya ya. Amin, wajib itu wajib siap. Yang penting kita udah melihat ya, ini seperti ini ya bos ya. Bisa dilihat untuk unitnya sendiri banyak yang ready di sini. Mungkin nanti bisa dilihat seberapa banyak unit yang mau di teman-teman ambil. Nah, ini jadi di sini barangnya benar-benar ready semua. Kalau nggak ready ya nggak masuk bosku. Jadi teman-teman harus sangat teliti karena barangnya barang-barang Toyota. Toyota itu barangnya kenteng kabeh, ya Mas. Kembring, bring, 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 bring. Istimewa. Kata-katanya gimana Mas? Kalau udah ambil unit Mas? Kata-katanya jangan suka ambil lagi. Kata-katanya gimana Mas? Kata-katanya kualitas dan gini dong, jangan ngomong yang ngalus-halus. Kualitas, ada barang ada kualitas ya? Kualitas dan pelayanan yang utama. Oh, nice, siap. Oke, yang penting tetap semangat ya. Dan seduluran selawatnya. Oh iya, seduluran selawatnya jangan dipatahkan. Bahasa Balinya tuh menyame brayu. Menyame brayu. Yang penting kita di sini bisa menyame brayu karena kita ya ini ada abangnya lagi. Dari NTT. Oh, coba di sini, Bang. Mungkin kalau di sini lebih enak nih lihatnya. Nah.
Nah, gimana bang? Barang keras dikit lah bang. Barangnya jos. Kotos ya? Pakai kotos ya? Waduh. Untuk ini teman kita dari NTT. Nah, teman kita dari NTT ya. Aceh nih, Aceh sama NTT dia. Ya, ini dari abangnya nih dari Aceh, yang satu lagi NTT. Abang satu lagi dari Aceh, ini dari Banyuwangi nih. Yang sukanya telanjang aja enggak pernah pakai baju nih kan. Siap bosku, mungkin teman-teman yang mau lihat review-review sebelumnya bisa dilihat juga di rating-rating kita yang sudah di rating-rating di video-video kita yang sudah di upload waktu itu ya bosku ya. Emang sebagian udah ada yang laku, sebagian ada yang belum. Ini di sini banyak sekali untuk unitnya ya, karena emang kita poolnya di sini juga. Mungkin teman-teman yang pengen nambah unit atau pengen nambah armada bisa langsung hubungin kami. Di sini kita pokoknya untuk mutasi, kir segala macam itu kita bisa dibantu dari sini. Nanti kalau mau apa namanya, kalau kita mau mutasi juga, insya Allah di sini bisa dibantu. Ya bosku, kalau yang unit depan ini udah laku semua ya. Yang paling ujung itu laku bapak dari Malang, yang tengah ini kita dibawa ke Padang, terus yang ujung ini kita bawa ke Aceh. Karena yang beli beliaunya sudah ada di sini semua ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya kalau masalah kualitas, insya Allah bisa dicek langsung di sini. Jadi teman-teman nanti bisa melihat dengan detail untuk unitnya ya. Jadi nggak usah takut lah. Waktu itu aku juga sempat takut juga. Aku udah pernah bilang waktu itu sempat takut juga karena kurang pas apa kurang mantep gitu ya. Oke bosku, untuk review kita. Oh hey, ini ada lagi. Sudah membawa tamu dari Pekalongan. Oh iya. Tetangga Santo Tapa. Waduh, baru tahu kalau dari Pekalongan ya. Siap bosku, nggak apa-apa. Yang penting sudah apa namanya, sudah aman semua. Jadi nanti bisa langsung kontak ke sini aja langsung. Kalau misalnya teman-teman apa bisa melihatnya. Waktu sudah menunjukkan jam 12 ya bosku ya, untuk sholat zuhur kayaknya. Oke, mungkin teman-teman yang mau ambil unit ataupun gimana, langsung gas aja ke sini. Pokoknya aman semua. Nanti di sini insya Allah aman, nyaman, tentrem, damai. Karena di sini kita juga banyak tim juga sih, untuk unit-unit yang ada di lapangan ujung sana ya, mungkin bisa dilihat ya teman-teman ya. Itu yang belum di salon. Kalau yang di sini rata-rata udah ready, udah dipakai, udah di salon ya. Ini sama bos kita langsung, mau nanya bos, untuk pesennya gimana untuk teman-teman ya? Pasti yang udah belum ambil unit ataupun yang lagi cuman melihat-lihat aja. Semoga dapat rezeki. Amin. Amin, siap. Intinya gitu ya bos ya. Pokoknya sehat selalu buat Bos Edi juga di sini. Yang penting tetap sehat terus pokoknya biar bisa ngasih info ke teman-teman semua ya. Ini enggak tahu ini mau kemana sih bosnya. Mau pulang dulu kali. Nanti kabar-kabar aja bos ya. Siap. Nah, di sini untuk fasilitas sendiri di sini fasilitasnya enggak begitu banyak sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nanti jangan bingung kalau masalah untuk istirahat, untuk tidur di atas ini ada. Nah, ini di atasnya ada apa namanya? Buat penginapan lah. Sebenarnya dulu di kos-kosin karena sekarang di Denpasar sendiri kan masih setengah pandemik ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk kos-kosan pun juga sepi semua. Jadi ini untuk teman-teman nanti yang mau ke sini nanti pasti dikasih kamar. Itu pun di sini ada banyak kamar. Kalau masalah tidur ataupun tempat tinggal nanti teman-teman jangan bingung lah. Tetap bisa lah. Gimana caranya, ya kan? Oke, bosku. Nampaknya cukup di sini aja dulu untuk video kita kali ini karena kita bentar lagi mau nganter yang Abang Bang Faridin dari Fadilin dari Aceh. Karena kita masih ada trip lagi. Ada trip lagi mau kemana ya? Kita tak ada buku sama anaknya nih. Jadi dari ya, untuk kita
Gak tahu ini tripnya kemana lagi, kita ngikut sama ibu negaranya aja ini. Ini kita dari mana Mbak? Aceh, Acehnya? Aceh Tengah. Tempatnya di mana Mbak? Takengon, siap. Ini kita dari Aceh Tengah, dari Takengon, kalau saya dari Jawa Tengah ya. Nah, ini ada kecil juga ini, bos. Kok diem baik bos, dadah dulu dong. Ya, oke. Hari ini kita kemana jalannya? Tanah Lot ya? Oke, siap. Untuk kali ini kita mau jalan dulu ke Tanah Lot ya bos. Mungkin nanti untuk video selanjutnya kita bisa lihat video berikutnya ya. Kita mau nganterin jalan-jalan dulu. Mungkin teman-teman yang mau jalan-jalan dulu juga nanti di sini bisa dikasih sama apa? Kok dikasih, diantar sama teman-teman yang di sini. Oke bosku, cukup di sini dulu video kita kali ini. Disambung video berikutnya ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Ambil yang baik, buang yang jelek. Yang penting sehat. Oke bosku, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat banyak bosku.